Selamat sore dan selamat datang semuanya. Selamat sore, apa kabarnya? Di bulan puasa ini ya, walaupun lagi menuju berbuka ya, tapi semangatnya harus tetap membara. Dan yang sudah bergabung dengan kita secara online, selamat datang kami ucapkan. Dalam acara yang luar biasa di mana hadirin semua ada dalam rangkaian acara ulang tahun WHO Global yang ke-75 tahun. Berikan tepuk tangan yang luar biasa pastinya. Di rangkaian ulang tahun WHO Global yang ke-75 tahun ini, kita ada pameran multimedia sehat untuk semua. Boleh berikan tepuk tangannya juga, karena hari ini nih pamerannya luar biasa. Kita buka hari ini dan acaranya akan terus berlangsung sampai hari Sabtu. Perkenalkan, saya Odi Octavia yang akan memandu acara pada hari ini. Dan teman-teman juga yang online yang bergabung di Instagram WHO Indonesia, selamat bergabung, nanti sampai akhir akan aku temenin. Dan untuk itu, sebelum mulai rangkaian acara kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan selamat datang, welcome to Ms. Mukta Sharma, Technical Officer WHO Indonesia, welcome. Ms. Dilini Jayawardana, First Secretary of Sri Lanka Embassy, welcome. Perwakilan mitra-mitra WHO pastinya, boleh berikan tepuk tangannya, luar biasa. Jurnalis, rekan-rekan media, dan juga rekan-rekan dari WHO Indonesia, mana tepuk tangannya? Karena acara hari ini gak mungkin berjalan dengan luar biasa tanpa rekan-rekan WHO Indonesia yang selalu berdedikasi untuk kesehatannya Indonesia. Dan juga semua yang menyaksikan pastinya secara online, selamat datang, welcome. Yang telah mendukung upaya bersama Indonesia untuk mewujudkan sehat untuk semua. Dan sebelum memulai acara kita pada hari ini, kita akan mendengarkan kata sambutan kita yang pertama, yaitu akan disampaikan oleh Ibu Mukta Sharma as a Technical Officer WHO Indonesia, mewakili Dr. N. Paraniaran selaku WHO representatif untuk Indonesia yang akan memberikan kata sambutannya. So, Ibu Mukta, the floor is yours. Give a round of applause, everyone. So good afternoon to all of you. Thank you for coming. And in particular, I want to extend a warm welcome and thanks to Ibu Dilini Jayawardene from the Sri Lankan Embassy, Ayubovan. I know that some of us are online, so I would like to welcome all the partners who are joining us online, development partners, any members of the press, colleagues from WHO, and everybody who has ever worked for supporting health globally and in Indonesia. Today we are commemorating 75 years of being WHO. I don't know if you all know the history of WHO. After the Second World War, there was a strong sense that the world needed an institution that could help to bring everybody together and to work with each other, different countries to work with each other. So many diplomats were getting together in San Francisco in 1947, and they came up with the... And in 1948, the WHO Constitution was passed. And in 1950, Indonesia became a member of WHO. WHO is a member organization. We are only as strong as our members. So today, as we commemorate our 75th anniversary, our theme is Health for All. Looking back at 75 years of working on health, our single most important learning is that you cannot leave anybody behind. When you leave someone behind, you cannot be guaranteed health for everybody. And we see that today with COVID. Even if you have a few infections,
and we are not taking care of people, then it will transmit to other people. So as we talk about health for all, our theme today is equity. And I invite you all, particularly those of you who work in health, to really reflect on this issue of what equity means. Equity means leaving no one behind. And that means anybody. Men, women, children, disabled, people who are migrants, who are legal or illegal migrants, registered or unregistered migrants, key populations, people who could be from the transgender community, people who could be those who've been in prison. Everybody matters. Everybody counts. And as WHO, we want to make sure that equity underwrites all policies, all health policies today. Indonesia has made a huge amount of progress in the area of health. In 1950, when we started working in collaboration with the ministry here, we had a very high burden of communicable diseases, leprosy, yaws, many, many problems related to communicable disease aspects. Over the years, as we've worked in partnership with them, we have faced these challenges together. Leprosy has all been eliminated. We know that wash and sanitation have really become a reality for everybody. We are seeing real declines in child mortality, real declines in maternal mortality rates. But the most important achievement that I want to highlight today for Indonesia is the universal health coverage. 90% of Indonesia's people today are covered by this health coverage scheme, which in 2000 was first discussed, but in 2010 it started to be implemented. Look at the amazing progress we've had. When people have health coverage, you are offering them access. They are not going to be driven into poverty because they have to pay out of their own pocket for expenses. So we think universal health coverage is the way to provide equity, but there is a lot of work to be done today. We know that in a country like Indonesia with 17,000 islands, we have a lot of people who are remote, a lot of people who are in rural areas, and they're not able to access healthcare facilities. And that is why in WHO, the other thing we really push for as part of universal health coverage is primary health care. If you strengthen primary health care, you make it available to people where they can walk, you can make it available to people where they are from their own community, you make sure that there is access. So today, I'm going to wrap up soon. I just want to say that we stand ready at the tail end of the COVID pandemic to really support Indonesia and all countries to ensure that we are prepared for pandemics, to ensure that we are prepared for emergencies, and everybody is supported by the international health regulations so that we can collaborate with each other as countries, as responsible global citizens, to make sure that the world is protected. Ladies and gentlemen, health is not an optional extra. The COVID pandemic has shown you that when you have a pandemic like this, economies are devastated, communities are devastated, livelihoods are devastated, supply chains are devastated. So health is a right, it is an essential commodity, and everybody deserves to have health. Everybody deserves a chance for a productive and healthy life. So with that, I would like to say, please join us today in a photo and a multimedia exhibition where we'll be showing you a little bit about the huge progress that Indonesia has made since it became a member of the WHO in 1950. There will be a number of events, and we also want to take this exhibition not just to Jakarta, but to other parts of the archipelago. Please look for us on social media and join us today in saying
that nobody should be left behind. Health matters for everybody. Thank you very much. Please give a round of applause. Health is for everyone. Sehat untuk semua pastinya. Dan tepat sekali di pameran ini kalau nanti yang berkunjung ya di Kala di Kalijaga bisa langsung lihat nanti itu adalah progres setiap tahunnya, tahun-tahun progres kesehatan yang dimiliki Indonesia sejak bergabung 1950 bersama dengan WHO. Dan untuk itu kita akan melihat nih, tadi kita sudah disambut dengan sangat luar biasa oleh Miss Mukhtara Sharma. So kita akan beralih ke rangkaian acara selanjutnya di mana kita akan menyaksikan bersama-sama sebuah video pendek atau sebuah film pendek, short movie tentang sehat untuk semua dan sehat untuk Indonesia. Di mana WHO mewawancarai 7 figur kesehatan untuk tahu apa arti sehat untuk semua untuk kita di Indonesia. Baiklah untuk itu, selamat menyaksikan. Merata, adil, buat semua golongan, siapapun dia, sebagai masyarakat Indonesia. Artinya kan ini ada prinsip ekuitas ya, ada prinsip keadilan, ada prinsip pemerataan buat orang kaya, tapi juga bisa buat orang miskin. Bisa buat orang yang di kota, tapi juga harus bisa juga buat orang yang tinggal di desa. Bisa buat orang-orang yang tinggal di daerah paling utara Indonesia atau paling selatan di Indonesia. Sehat adalah merupakan hak untuk semua anggota masyarakat. Jadi no one left behind. Jadi semua anggota masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan akses layanan yang berkualitas. Saya melihatnya dari sisi tanggung jawab. Artinya semua orang harus bertanggung jawab terhadap kesehatan, tapi sesuai dengan perannya masing-masing. Andai kata mereka membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka mempunyai akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang bermutu. Ini yang jadi tantangan untuk kebijakan pembangunan kesehatan di masa mendatang. Hak atas kesehatan ini tidak hanya sebatas pada hak untuk mendapatkan layanan kesehatan saja, tetapi juga hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, termasuk perlindungan dari faktor-faktor sosial dan komersial yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat Indonesia. Masyarakat perlu memberi prioritas agar hidup lebih sehat. Pemerintah lebih memberi prioritas pada program kesehatan, harus mengambil unsur pertimbangan kesehatan dalam pengambilan kebijakan publik. Peran WHO adalah bagaimana mengharmonisasikan agar semua negara bekerja bersama-sama demi kesehatan seluruh anak bangsa, dalam hal ini demi kesehatan seluruh warga dunia. Sehat untuk semua. Sehat untuk Indonesia. Wow, berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk itulah dia film pendek Sehat Untuk Semua, Sehat Untuk Indonesia. 7 figur yang luar biasa menyampaikan apa arti sehat itu sendiri untuk kita semua. Dan kita akan, sebelum saya menutup acara hari ini, saya ingin mengajak Ibu Mukta. I would like to invite Ms. Mukta, Ms. Dilini Jayawardana, to take a photo together with us. Kita berfoto sebagai dukungan yang luar biasa. Baik. Okay, please smile. Okay, we will count down 3, 2, 1. Okay, dan kita juga undang untuk dari tim WHO, dari grup WHO Representative of Development Partners juga boleh. Please come to the stage. Ini yang luar biasa yang selalu mendukung kesehatan terbaik untuk Indonesia. Healthy for all.
Wow, baiklah kita berfoto. Bawa countdown, 3, 2, 1, give a big smile. 1, 2, 3. Give a round of applause everyone. Luar biasa, tadi kita sudah pastinya melihat rangkaian acaranya juga yang sangat seru ya pastinya teman-teman yang bergabung secara lain. Jadi penasaran kan, pengen main langsung ke Kala di Kalijaga karena di sini kalian bisa lihat langsung ya bagaimana progres kesehatan yang luar biasa yang terus berkembang sampai di tahun ini, terkhususnya untuk Indonesia. Dan untuk itu, sebelum Audi mengakhiri acara pada hari ini, Audi ingin menyampaikan bahwa setelah pukul ini, setelah acara ini pukul 16.30 akan ada sesi talk show di balik layar WHO yang dimoderatori oleh Dr. Allegra Walter, di mana dalam bincang-bincang ini akan ada dua orang staf WHO yaitu Mbak Dina dan juga Mas Naufal yang akan berbagi nih upaya untuk mewujudkan kesehatan untuk semua. Dan juga ini rangkaian acaranya gak berhenti ya, teman-teman semua pastinya yang bergabung di live streaming kita di WHO Indonesia, jangan lupa untuk terus lihat social media WHO Indonesia. Dan kalau acara hari ini nih, pameran luar biasa pada hari ini akan berlangsung sampai Sabtu. Kita masih ada acara yang luar biasa, mulai ada kompetisi gambar di hari Sabtu untuk SD, dongeng keluarga sehat, dan juga sesi sehat saat puasa. Jadi gak boleh banget dilewatin, langsung berkunjung ke Kala di Kalijaga. Dan baik, rangkaian selanjutnya adalah kita akan bersama-sama akan tur di area galeri pameran nih ya. Dan setelah itu kita akan bertemu lagi pastinya di ruangan ini untuk acara berikutnya. Baiklah, untuk itu teman-teman yang bergabung secara online dan seluruh tamu undangan dan juga hadir yang ada di sini, akhir kata saya Audi Octavia undur diri. Dan terima kasih banyak untuk hadirin yang sudah menyempatkan hadir pada acara hari ini. Selamat menikmati pameran multimedia perjalanan WHO selama 75 tahun. Selamat sore dan salam sehat.